Halo teman-teman, kita lanjut ke part 18 teman-teman. Sekarang saya lagi buat ini ya, casingnya ya, casing podium ya. Jadi kita pakai sedikit pemanis lah supaya nampak lebih cantik. Kita bikin dia punya ornamen. Nah, ini ornamennya kita buat sendiri, teman-teman. Ya, daripada kita beli mahal-mahal, bagus kita buat sendiri, lebih murah, teman-teman. Lebih menghemat. Kita las dulu ya, teman-teman. Nah, ini udah jadi, teman-teman. Ini sudah jadi. Nah, di bawah kakinya ini, kita pasang karet, teman-teman. Karet, nah ini 4 biji karet supaya tidak kena ini ya, tidak kena keramik, nanti luka malah, kan ini besi soalnya. Jadi kita kasih karet. Nah, ini karet buat salon punya ya, saya pasang di sini. Ini karet yang bagus. Ini beli di online ya, di online banyak jual. Nah, kita bor pakai lubang 3,5 mili, kita pakai murtafing yang 8 ya, kali setengah ini ya teman-teman. Nah, kita pasang baut. Sebelumnya kita kasih lem, ini lem Korea teman-teman, biar lebih kuat, lebih tahan lama, karena geser dia tidak akan lepas walaupun ada baut. Tapi namanya karet, biasanya kena geser dia akan lepas. Tapi kalau kena lem ini, dia tidak akan lepas. Nah, setelah dikasih lem, baru dipaut ya. Langsung dikunci sama karetnya. Nah, ini caranya teman-teman. Ini sudah jadi teman-teman, beginilah contohnya, gambarannya atau penampakannya seperti ini. Ini belum kita cat ya teman-teman, ini tampak dari atas tadi ya. Nah, ini kalau dari depan segi seperti ini ya. Nah, kita coba masukkan teman-teman. Kita masukkan, bisa lepas ini casingnya, bisa dilepas, bodinya dimasukkan. Nah, di bawah sudah ada penahannya 4 biji, itu besi klem ya, pas kan kena besi klem. Nah, di bawah ini masih ada yang mau dibaut ya, supaya bisa lebih kuat. Kita kasih baut satu kaki ornamen ini, kita kasih 2 baut ya. Nah, kita ada kasih besi tadi, ada kasih plat besi ya, kita bikin plat besi ujung ke ujung, kita kasih lubang 2 biji, tengah-tengah kita alaskan seperti itu ya contohnya ya. Ini buat pakai buat kecil saja teman-teman, tidak terlalu sebesar, soalnya yang tutupnya hanya 10 mili saja. Ini kita pasang, kita testing, kita lihat. Nah, ini kalau besok mau dicat pun, mau dilepas lagi.
sebelah sini juga di baut ya teman-teman, sama 4 biji bautnya, satu ornamen, dua baut, satu ornamen, dua baut, jadi 4 baut. Ini penampakannya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Keren ya. Mantap nih. Kalau tidak ada ornamennya mungkin kurang menarik ya teman-teman ya. Nah, ini karena ada ornamennya ya bagus cat kelihatannya. Nah, ini catnya ini besok kita ngecat ya. Kita pakai cat propan ya. Yang satu seperti ini pewarna atau furnish, yang kedua itu untuk clear supaya licin ya, supaya nampaknya lebih mengkilap. Nah, ini selanjutnya kita cat besok ya di part berikutnya. Sekian dan terima kasih bagi teman-teman sudah nonton, sudah subscribe. Bagi yang baru temu channel ini, silakan subscribe dan share dan komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya.